Okey kawan-kawan, ni dah siap. Kak Noh tak shoot lah ambil tempadan sebab susah kan. Kak Noh nampak biawak dah masuk dalam pandan. Okey. Ni. Kita dah ambil, tak shoot lah sebab susah. Tangan yang sama pegang handphone nak gunting lagi kan. Okey, ni dah ada. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat kuih koci pandan lemak lah. Antara bahan-bahannya ialah, Kak Noh ada satu bungkus tepung pulut. Ini untuk kulit ya. Dua sudu tepung gandum, daun pisang dan inti. Okey, ini dan pewarna hijau apple ya. Okey. Dan untuk kuah lemaknya, Kak Noh ada ni 500 ml santan. Ni sebenarnya terletak pada kita ya. Terletak pada kita bawa banyak-banyak lemak yang kita nak. Ni Kak Noh banyak ni lah. Okey. Garam dan 4 sudu tepung beras ya. Ni nanti Kak Noh tengok juga tahap kepekatannya. Kalau rasa macam pekat sangat, Kak Noh akan kurangkan lah. Okey. Ini saja bahan untuk kita buat koci pandan lemak. Okey, kita potong dulu pandan kita ni. Pandan kita potong kasar-kasar je sebab kita nak hancurkan dia pakai blender kan. Okey. Kak Noh lebih suka pandan lah. Ada juga orang pakai pulut hitam, tapi Kak Noh tak pakai lah. Kak Noh pakai pandan aja. Ni kita blender ya. Okey kawan-kawan, ni dah siap Kak Noh blend. Ya. Dan Kak Noh letakkan perwarna hijau ya, bagi color dia cantik. Nanti kita tambah air jugalah. Sebab Kak Noh nak hijau dia terang sikit. Sebab kalau sekat pandan untuk bau je. Okey, kita masukkan air dalam. Air pandan kita dalam. Lepas ni. Okay. Ni rasanya tak cukup lagi. Kita gaul dulu. Kita tepikan sikit. Jangan lupa ya. Tepung gandum kita. Tepung gandum ni fungsi dia ialah untuk bagi kita punya kuaci tu kenyal lagi ya. Sebab kalau tepung pulut aja dia akan lembik sangat. Jadi kalau kita letak tepung gandum, dia akan lebih kenyal sedikit lah. Nampak sedap sikit lah. Okay, kita gaul lagi sehingga ia menjadi dough ya. Okay kawan-kawan, ni dah siap adunan kita. Dah siap, nanti kita boleh bulat-bulatkan. Kak Noh lupa cerita pasal inti kita ni. Ini satu biji kelapa. Kak Noh masak dengan apa? Gula merah, sedikit tepung jagung untuk bagi dia lekat lah, ketul gini. Okey. Jadi kawan-kawan boleh buat. Kak Noh tak tunjuk lah. Tadi Kak Noh tunjuk sikit je, cuplikan saja, video pendek je untuk buat inti ni. Nanti kawan-kawan rasanya kawan-kawan ramai yang tahu sebab Kak Noh nak kurangkan Kak Noh punya durasi video. Kadang-kadang panjang sangat kan. Gula merah yang Kak Noh gulakan sebab tak ada gula kabung. Kak Noh guna gula merah ni. Selalu kawan-kawan tanya, gula merah apa ya Kak Noh guna? Kata yang dah bersih di tapis ini gula ni. Gula ni ya. Ni. Gambar bintang ni. Okey, kawan-kawan boleh cuba yang ni ya. Yang ni bersih, dia tak ada macam ada pasir ke, ada batu ke, tak ada. Yang ni dah ditapis dan dicantik lah. Okey. Okey, sekarang ni kita takkan uli dulu yang ni sebab kita nak masak dulu yang lemak dia tu, bahagian lemak tu, supaya nanti bila kita masak kuih dah terapung, kita terus masukkan dalam lemak tu, jadi senang sikit ya. Okey, kita masakkan yang ni, yang untuk lemak. Kita masukkan. Kak Noh sukat pakai cawan lah, nanti kawan-kawan senang kira kan. Okey, kita masukkan ya. Nanti kawan-kawan boleh ikut lah. Kadang-kadang kawan, kalau pakai cawan berapa Kak Noh, nanti Kak Noh pun pening dik. Okey, lebih kurang 3 cawan santan ya, untuk banyak Kak Noh punya tepung lah. Dia kalau melekat banyak tu lebih baik. Api kecil ya kawan-kawan. Kita letak garam. Bagi dia lemak sikit lah. Bila melibatkan garam santan, kita kena letak garam. Okey, bergerak pula. Okey. Okey.
Kita letakkan kita punya tepung beras. Okey, kita masukkan tepung beras kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahap kekentalan yang kita nak lah, ya. Kalau dah masuk 4 sudu. Kalau rasa macam pekat sangat, nanti kawan-kawan boleh letak air sikit lah. Ni kita kacau sehingga kita punya adunan ni mengental, ya. Kecilkan api, takut dia masak kat bawah. Okay. Kita tunggu sampai dia mengental lah. Senang je kalau nak buat bahagian lemak ni, ya. Okay, kawan-kawan, ni dah mula mengental ni. Nampak? Jadi kita boleh angkat lah. Dah mula mengental. Okay, kawan-kawan, ni dah mengental cantik. Ni dah kat dah tutup api, ya. Dia masih lagi menyala sebab ni pakai periuk ni, biasalah. Jadi kena sentiasa kacau, ya. Kita nak yang macam ni, nanti dia salut betul-betul kat kuih kita lah. Okay, kita belangkat. Okay, kawan-kawan, kita dah mula. Boleh gintil kita punya adunan, ya. Tak payah besar sangat. Tapi inti kita ni kebesaran sebenarnya. Takut tak muat lah. Okay. Agak besar sikit lah inti kita sebenarnya. Yelah, kita nak buat sendiri kan. Mestilah inti kita banyak, betul tak? Jadi agak besar sikit lah Kak Noh punya kuih ni jadinya. Jadi Kak Noh dah panaskan periuk. Jadi kita boleh terus masukkan, ya, kawan-kawan ni. Ya. Agak besar kuaci Kak Noh. Mungkin Kak Noh akan kecilkan sikit lah. Besar sangat pula. Inti ni kebesaran. Nak makan sendiri kan. Kita bila buat sendiri ni, kita memang puas lah. Dapat rasa inti semua kan. Kalau kita beli tu, yelah, sebab orang kadang fikir kos apa semua. Sekarang ni betul kawan-kawan, harga barang, ya Allah. Kita nak kata apa kan. Time-time macam ni, kita tak boleh nak buat apa pun kan. Okay. Kita masakkan semua ni sehingga habis, ya kawan-kawan. Okay, kawan-kawan boleh cubalah hari ni. Kita buat kuih kuaci pula. Jadi adalah idea kawan-kawan kan. Kalau siapa nak buat pulut apa, pulut hitam boleh. Kak Noh kurang sikit pulut hitam. Kak Noh lebih suka yang pulut biasa ni. Apalagi Kak Noh peminat pandan. Ha, jadi kebanyakan kuih Kak Noh banyak warna hijau. Okay, ni kita teruskan sampai habis, ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ni Kak Noh dah rebus. Kali Kak Noh tak tunjuk. Ni kita dah bulat-bulatkan, kita masukkan dalam ni dan tunggu dia masak begini, ya. Yang dah timbul tu maknanya dah masak, ya. Kita teruskan buat, kita tunggu lagi. Tunggu 2-3 biji lagi masak. Baru kita. Kita terus balut kita punya kuih, ya. Ni Kak Noh dah kecilkan. Tadi besar sangat. Nanti tak comel pula. Ni besar ni cantik sikit, ya. Kita masukkan. Sementara yang lain tu bunga apa, kita buat seterusnya. Rasanya kawan-kawan semua tahu buat kuih kuaci ni kan. Cara yang begini lebih senang sebenarnya kawan-kawan. Direbus daripada yang dikukus, ya. Kalau pada Kak Noh lah. Kalau yang rebus ni, kita senang sikit. Daripada yang dikukus, kita balut mentah-mentah. Lepas tu kita kena kukus lagi kan. Yang ni tak perlu. Kita kukus, masak betul-betul. Kita masukkan apa, lemak yang putih tu. Kita bungkus, dah siap. Pada Kak Noh lebih senang lah. Ini dikatakan kuih koci berlemak. Kita masukkan yang terapung tu, kita biarkan. Nanti kita angkat, ya. Kita sambung kita punya kerja-kerja membalut ni lah. Sebabnya kita memang kena sambil merebus tu sambil membalut, ya. Kita menggentil kita punya kuih ni supaya kerja kita lebih senang lah. Mana yang dah terapung begini, dah masak kan. Ini dah masak. Pastikan dari terapung lama sikit, eh. Sebabnya kita nak dia terus masak sebab kita dah tak kukus. Kita kena pastikan dia betul-betul masak, ya. Nanti kadang tak masak betul-betul, nanti kuih kita mentah pula kan. Nampak warna hijau dia cantik. Nanti kita akan masukkan pada lemak kita. Kita tunggu dalam 2 minit, 3 minit lagi, ya. Okey, kita dah boleh angkat yang terapung ni.
Kita masukkan dekat kita punya yang bahagian lemak tadi ya. Okey, nanti kita gaulkan. Pastikan yang betul-betul dah masak lah. Yang tak masak pula, takut ada yang tak masak kan, kita kena tengok. Dia orang dah masak, dia lembut betul-betul. Ya. Yeah. Okey, kita boleh. Yang ni tunggu dulu, nanti kita nak balut yang sebelah sana pula ya. Okey kan kawan, ni bahagian lemak kita. Kita gaulkan kita punya kuih ni tapi pelan-pelan ya. Bahagian lemak putih ni, kita gaulkan begini. Supaya kita punya ni bersalut dengan lemak dia ya. Kak Noh buat pekat sedikit sebab Kak Noh suka daripada cair sangat dia nanti tak lekat sangat kan. Okey. Kalau kawan-kawan rasa nak cair, kawan boleh tambah air lah. Masa nak buat tu, kawan boleh tambah air. Okey. Kita mula membalut. Ni cara Kak Noh membalut ya. Ni daun pisang yang Kak Noh potong beginilah. Ya, yang bulat begini. Kita letak. Kita ambil sebiji kuih kita. Dia kalau melekat macam ni kan lawa kan? Cantik kan? Okey. Kita masukkan begini. Ini Kak Noh punya daun ni agak kecil ni kawan-kawan. Kita turunkan begini. Nampak ni? Kita turunkan begini ya. Kawan-kawan tak nampak eh? Nampak kan? Kak Noh kepitkan ni tau. Ni. Kak Noh kepitkan gini. Ni. Lepas tu, yang sebelah sini kita kaut gini. Gini. Kita lipat gini. Tapi yang ini kan panjang kan? Jadi kita potong sikit. Okey kawan-kawan, ni kita sambung ya. Ini kita lipat begini. Dan yang ini ni kita masukkan gini. Kita betul-betul rapatkan ya. Lepas tu kita buat begini. Ini kita potong sikit sebab dia panjang sangat. Okey. Dan kita lipat begini. Nampak ni kawan-kawan? Nampak cantik kan? Kemas kan? Ha, kita buat beginilah. Okey, kita buat seterusnya. Kita salutkan dengan lemak-lemak ni. Kita ambil yang kecil sikit. Ada apa sebab daun ni kecil. Okey. Okey. Sebab daun kecil nanti dia susah nak. Kita tekan begini. Supaya kita nak dia ada bentuk tau. Kita potong sikit ni. Sebab dia macam panjang sangat. Kawan-kawan boleh ukur lah. Dia gini. Okey. Kita lipat begini. Ini potong, kita potong dulu. Kita lipat. Penjuru ni kita lipat ya. Dan untuk kita bentukkan dia bulat beginilah. Kuaci yang bulat lah. Okey, Kak Noh tunjuk lagi sekali. Jadi kena daun tu kita bentukkan sikit lah bulat kan. Biar senang kita nak. Ni. Ni Kak Noh dalap. Pagi-pagi tadi Kak Noh buat. Untuk buat kuih petang ni. Daunnya. Dia kalau daun muda lagi senang ni masukkan. Okey, kita bungkus begini. Ini daun besar sikit. Jadi senang sikit lah. Okey. Tapi ini tetap panjang. Kita lipat begini. Kita letak ke belakang ni. Nampak ni? Ha. Jadi yang ini pun kita turunkan. Lebih turunan tu jadi supaya kita punya kuih tu ada bentuk tau. Kita turunkan begini. Dan kita lipat gini. Okey. Nah. Kan? Comel kan? Dan kita buat seterusnya sehingga habis. Okey kawan-kawan, yang ni yang terakhir ya. Kita salutkan. Yang ada lebih lagi lemaknya. Okey. Macam ni. Kita masukkan. Kita lipat dua gini. Dia letak di tengah-tengah ya. Letak di tengah-tengah. Dan kita turunkan begini jari kita. Jadi kita boleh lipat begini. Lepas tu yang ni. Kita buat gini. Lipat kiri, lipat kanan. Ni panjang sangat. Okey, lipat kiri, lipat kanan dan kita terbalikkan. Dan dah siap. Okey kawan-kawan, inilah dia. Kuih kauci, kauci pula. Kuih kauci lemak, pandan lemak kita dah siap ni. Alhamdulillah dapat banyak. Ni, alhamdulillah kawan-kawan. Kawan-kawan boleh cuba ya. Yang senang dan mudah. Cantik. Kalau kita bungkus begini, tangan kan kotor. Ni. Cantik kan? Kita buat bulat-bulat gini. Bolehlah kita berbagi ya di bulan puasa. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh.
Jangan lupa tekan loceng ya kepada kawan-kawan semua. Selamat berbuka dengan juadah yang telah anda sediakan. Semoga puasa kita dirahmati Allah di dunia dan akhirat. Amin, amin. Okay, jangan lupa like, comment, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Selamat mencuba.